Evakuasi Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan di bawah tongkat komando Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono SH/SIK MH berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan moto prima, presisi, ramah, inovatif, mengayomi, dan amanah. Untuk memberikan edukasi dan pengayoman kepada pengguna jalan dan membangun budaya tertib berlalu lintas, Satlantas Polres Bangkalan meluncurkan program SILAN, Sistem Tilang Humanis Online. Adapun sistem tilang secara humanis online dengan proses dua kali peringatan ketika melakukan pelanggaran berlalu lintas. Namun saat pelanggaran ketiga, maka pelanggar tersebut akan dilakukan proses tilang secara otomatis tercatat pada website SILAN http://sistemhumanistilang.com. Humanisnya adalah terletak pada pelanggaran pertama yang hanya diperingati dengan proses menunjukkan kesalahannya, memfoto kesalahan beserta foto kendaraan dan pelanggarnya, serta mencatat seluruh identitas dari pelanggar beserta kendaraan pelanggar ke dalam sistem tilang humanis online yang ada pada laptop atau HP Android dari petugas untuk disimpan dalam database online. Lalu, pada saat petugas melakukan komanderwis pagi, menemukan pelanggaran lagi, petugas akan men-searching identitas pelanggar maupun kendaraannya secara online melalui laptop atau HP Android. Dan apabila ternyata pelanggar baru melanggar kedua kali, maka masih diperlakukan sama dengan pelanggaran pertama dengan diberikan peringatan lalu dicatat dalam sistem tilang humanis SILAN online. Juga ditunjukkan bukti pelanggaran yang pertama. Namun apabila ternyata ketika di searching pelanggar tersebut sudah melakukan pelanggaran yang ketiga kalinya, maka langsung dilakukan tilang di tempat yang tentunya sepengalaman kami mereka merasa legowo dan tertawa malu. Sistem tilang humanis ini bersifat online, beroperasi dengan laptop atau HP Android online dan memiliki database online yang apabila diakses oleh satu operator, maka operator lainnya dengan HP atau komputer ataupun laptop online juga bisa melihat hasil yang diinput sehingga tidak terjadi pendobelan data. Besar harapan Satlantas Polres Bangkalan dengan program tilang humanis online ini dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Mari tertib berlalu lintas.